Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Sebagai manusia, kita pasti pernah bahkan sering mengalami putus asa ketika gagal melakukan sesuatu, hingga senantiasa muncul sebuah rasa keraguan yang mendalam pada diri kita. Namun sesungguhnya, justru keraguan itulah yang menjadi musuh terbesar kita untuk meraih kesuksesan. Bahkan, perubahan sekecil apapun tidak akan pernah bisa dilakukan selama rasa keraguan itu masih tertanam pada diri kita. Ada sebuah kutipan mengatakan bahwa satu-satunya musuh terbesar kita adalah keraguan yang kita alami hari ini. Hingga itulah yang membatasi kita untuk meraih mimpi dan mencapai keberhasilan yang ingin kita capai. Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa satu-satunya sesuatu yang membatasi diri kita untuk meraih mimpi dan mencapai keberhasilan dalam hidup adalah rasa ragu yang kita alami hari ini. Sahabat semua, maka dari itu marilah mulai hari ini, mulai sekarang, kita ubah keraguan itu menjadi rasa kemantapan, rasa optimis, dan rasa percaya pada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya setiap manusia itu telah diciptakan dengan potensi dan kelebihan mereka masing-masing. Lantas, apa yang membuat kita ragu? Sedangkan Allah sendiri telah menjanjikan segalanya untuk manusia yang mau berusaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.